bapaknya Gus gagal ada tadi. Waduh, melingkir bal ke cerik Pak Tero. Ada habis, pasai bola habis, ada Agus, laki-laki Agus, ada habis, laki-laki Agus, kirim bola. Namun laki-laki gagal, lembang serangan dari dinas gabungan tak mampu membuahkan tendangan langsung saja oleh penjaga gawang. Selamatkan lagi Pak Eko. Lidin bola Pak Eko, selamatkan lagi Pak Eko. Namun terlalu melebar, lemparan ke dalam untuk Sparta. Nyampe jam berapa ini Pak? Nyampe jam berapa? Kita tahu. Harus pasang mesin. Itu tidak mau beri. Masa sepenuhnya tapi masih tapi belum lihat tapi masih ada tapi. Nesta masih selamatkan lagi. Amatlah bola dari serangan dari anak-anak Sparta, kontrol yang bagus. Masa Hasan bertas ke belakang, ada Senuri. Terima bagus Diki, masih ada Diki. Ke tengah ada Adi, kuasa bola sepenuhnya Adi. Dicuri saja oleh seorang Yuyu, menghasilkan lemparan ke dalam untuk dinas gabungan. Lemparan ke dalam sepakan dituju seorang Adi sudah lakukan. Berikan pada Pak Rio, masih Rio kuasa bola sepenuhnya Rio. Adi curi dari belakang, ada Adi, tenang saja Adi, siapa dituju ke tengah, ada Pak Eko, ke tengah lagi, siapa dituju, ada Hafiz, masih kuasa sepenuhnya Hafiz, lagi-lagi Hafiz, selamatkan lagi Agus, masih Agus, selamatkan lagi Agus, Adi jasa jadi saudara, namun lagi-lagi gagal. Lemparan ke dalam untuk dinas gabungan terjadi pada cas tadi saudara, tidak melakukan pelanggaran lagi. Mana saudara? Tunggu dulu nanti. Gagal total. Gelombang serangan yang dilakukan dari anak-anak dinas gabungan masih gagal. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Sparta FC. Lakukan sudah, inilah dia Zainuri, palang pintu dari Sparta. Sudah lakukan tinggi datangnya bola. Terima Pak Eko, kontrol dari Pak Bambang maksudnya, ada nama punggung 61 Pak Gito, masih Pak Gito menjarah dari metu orang, ayo, iya tendang ke tengah, ada tapi, namun gagal tapi, selamatkan lagi Pak Gito ke tengah, ada Diki, masih Diki, lagi-lagi Diki, kuasa beras punya Diki, siapa dituju Diki, masih Diki, menyisir pertahanan sebelah kiri dari Diki, masuk Diki, bertahan Diki. Apa yang terjadi? Tidak pelanggaran pemirsa. Laki-laki nomor punggung 22 Tambuti, masuk Tambuti. Kuasa bola ada Pak Eko lagi. Apa yang terjadi? Terjadi insiden di lemparan ke dalam untuk dinas gabungan. Mohon diulang Pak Eko. Leon berikan pada yang hitam. Aduh, wis ora popo Pak Wasit. Wis break. Buang saja seorang Yuyu. Ini pira-pira. Barang ke dalam untuk dinas gabungan. Sampai lawi. Ini pemain Agus tadi akan melakukan lemparan ke dalam, siapa yang dituju Agus?
Satu, dua, tiga, mundur ke belakang. Sudah lakukan lempar ke dalam. Amatkan lagi bakal kontrol. Kontrol yang buruk dari seorang Agus tadi hasilkan lemparan untuk Sparta. Berhadapi Nanang nomor punggung 31 sudah lakukan. Mulai dari belakang. Dapat gitu. Laju ke belakang maksudnya bebas. Proses perunya Diki. Lagi-lagi Diki. Curi saja. Ada topi. Tiga, empat secara lagi-lagi topi. Berbahaya topi. Luar biasa sekali pemirsa. Skor sementara 3-1 untuk Sparta. Pergantian pemain untuk Sparta. Pak Gita nomor punggung 61 keluar digantikan Pak Amang nomor punggung 56. Iki ya guru ya BPG. Amang dari Paci Mantoro. Iya, mau beli besok berapa? Proses penuhnya lepas ke belakang Agus. Siapa dituju Agus? Berikan pada Hafiz. Aki Hafiz ke belakang. Ada Agus lagi. Rebutan bola di sana dengan Nanang. Buang saja bola, hasilkan lemparan ke dalam. Terjadi insiden di pinggir lapangan. Sudah lakukan. Kontrol bagus Marco. Tamatkan Pak Anang. Anda langsung namun gagal. Masa sepenuhnya baik. Lagi kontrol yang bagus Marco. Masih lakukan. Akan berikan pada Agus. Ada kepada Agus. Ada lagi. Ada Adi. Adi lagi selamatkan bola dari Sparta. Amang ke tengah. Hasil saja ada Pak Yanto. Ulang saja maksudnya, namun masih diselamatkan oleh Agus. Lagi-lagi Agus ke tengah. Lagi-lagi ke mana lagi? Ada gagal total saudara. Gendek saja, matikan pada Diki ke tengah. Ada Agus ke kanan luar, maksudnya ada Pak Eko. Sprint yang sangat luar biasa Pak Eko. Masih Pak Eko lolos. Satu pemain lolos Pak Eko. Sayang seribu sayang. Ada Pak Adi kuasa belas krunya. Namun gagal. Lemparan ke dalam untuk Sparta. Sudah lakukan lemparan ke dalam Sparta. Kontrol bagus dari seorang Hiki. Masih kuasa sepenuhnya Yuyu. Berikan lagi pada Topi. Yuyu lagi ke tengah. Ada
Tuh, gerakan tadi masih selamatkan. Pergantian pemain untuk Sparta, Pak Wito keluar punggung. Biar. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kontrol Paiko. Dan selesai sudah. Selamat kepada Sparta FC jadi juara satu dalam trofi sepak bola dalam rangka hari jadi Kecamatan Karanggubito yang ke-30. Selamat juga kepada Dinas Gabungan, kekalahan Anda adalah kemenangan yang tertunda. Untuk melanjutkan jalannya pertandingan, kita kembali ke studio. Terima kasih Forkompinjam Kecamatan Karanggubito yang sudah rawuh.